habis itu saya putuskan jam 2 malam itu WA Pak Koi, pokoknya saya kesini, bismillah. Terus hari Sabtunya saya kesini, pijat, alhamdulillah itu pinggangnya itu yang pegel udah hilang. Gimana rasanya? Gimana? Aduh sakit, Pak. Astagfirullahaladzim. Ambil nafas dulu, Pak. Ya, ambil nafas. Burungnya disuting enggak? Apanya? Burungnya. Terserah Bapak lah, pokoknya jangan mukanya. Ini ya, tak tutup aja ya. Aduh. Ambil nafas dulu. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya yang ini? Aduh ya Allah. Ayo dikebuki Pak Loreban, Pak. Sama Tangerang lor lagi Pak sembuh. Ya, yang penting sembuh ya. Amin, amin ya Allah. Sakitnya apa? Varikokel bilateral, Pak. Yang dirasakan apa sakit itu? Nyeri, kadang itu panas kemramnya, nyeri di telurnya itu, kadang nyampe di ini, Pak, apa di pupu-pupunya duanya panas itu kalau buat berdiri ya 2 jaman ya, Pak. Kalau buat kadang 2 jam itu saya lari-lari sama loncat-loncat biar rileks gitu. Kalau enggak kayak gitu enggak tahan ya. Habis itu ya kalau enggak duduk sebentar gitu berdiri lagi. Kalau kadang-kadang ya, pas angkat-angkat itu rasanya panas gitu. Kayak telur yang kiri itu rasanya kecepit gitu. Kayak kecepit tapi enggak enak aja gitu, enggak nyaman. Sudah berapa lama sakit itu? Ya kurang lebih 2 tahun, Pak. Ya, yang membuat kamu kesini kenapa? Lihat itu tutorial video itu yang pas dipijet teriak-teriak itu sakitnya minta ampun itu. Udah saya langsung pokoknya greget saya sembuh pokoknya kesini Pak Khoir pokoknya lah. Gak takut itu? Gak takut, makanya saya ambil keputusan jam malam-malam saya WA itu Pak. Saya tuh gak bisa kesana enggak udah pokoknya bismillah saya kesana lah sembuh gitu. Ya. Kenyataannya sakit gak ini? Pak dipijet lah ya Allah minta ampun sakitnya Pak. Beneran dah. Ya. Kalau mau pijet sini mikir-mikir Pak. Sakit beneran Pak. Siapin mental Pak. Tidak apa-apa, yang penting sembuh ya. Amin Pak, amin. Ya Allah, ingin sembuh Pak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali. Nama saya dari Melali. Umur 34 tahun. Penyakit varikokel bilateral. Ketemu Pak Hoir sebelumnya lihat video di YouTube, sampai saya lihatin sampai jam 2 malam itu saya pandangin terus biar saya itu yakin-yakin. Habis itu saya putuskan jam 2 malam itu WA Pak Hoir, pokoknya saya kesini bismillah. Terus hari Sabtunya saya kesini pijat, alhamdulillah itu pinggangnya itu yang pegel udah hilang. Cuman testis yang kiri itu masih panas. Terus hari ini saya berobat lagi, dipijit lagi, belum tahu perubahannya, ntar lihat kondisi ntar pas pada waktu kerja. Terima kasih. Untuk yang punya penyakit varikokel, jangan dulu dioperasi, karena operasi itu belum tentu menjamin kesembuhannya. Selain itu juga efek kedepannya itu nggak tahu gitu Mas. Kita masih bisa untuk kerja yang berat apa enggak itu enggak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reposisi rasanya hancur. Bener Pak, bener. Gak kuat, sakit banget Pak. Reposisi sakit banget Pak, sumpah. Kalau mau nyobain, cobain aja lah pokoknya. Gigit sama angkrang aja masih sakit ini, beneran. Mantap, pokoknya mantap lah. Yang penting sembuh pokoknya. Bismillah sembuh.